Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengatakan, hujan deras disertai petir dan angin kencang yang terjadi di wilayah Banguntapan, pada Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023, mengakibatkan belasan pohon tumbang. Komandan Tim Reaksi Cepat TRC BPBD Bantul Sulistiana dalam laporannya di Bantul, Kamis, mengatakan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, setidaknya dilaporkan 13 pohon tumbang terdampak hujan disertai angin kencang yang tersebar di dua kelurahan kecamatan Banguntapan, yaitu Tamanan dan Wirokerten. Pohon tumbang ada yang menutup akses jalan, menimpa jaringan listrik, dan menimpa atap rumah hingga mengalami kerusakan. Seperti yang terjadi di Dusun Donoloyo, Tamanan dua pohon mangga berdiameter kurang lebih 40 cm dan 30 cm tumbang menimpa teras rumah dan pagar, dan berdampak pada kerusakan atap galvalum ukuran 5x4 meter dan tembok pagar rumah. Kejadian pohon tumbang dampak cuaca ekstrim tersebut hingga petang hampir semua sudah terkondisi, karena TRC BPBD bersama warga dan relawan langsung terjun ke lokasi untuk mengevakuasi pohon yang tumbang.